Hai, Assalamualaikum guys. Guys, setelah lama gila shoot tak buat live, setelah sekian lama ini baru nak start buat live balik. Sebab dulu time active live adalah time musim-musim PKP, PKPB. Ray Ryan Iskandar, hai semua. Saifullah Kaisas, rappers in the house yo. Fafisal Farina, hai. Firdaus, waalaikumsalam Firdaus. Okay guys, malam ni Syuk bukan nak buat live saya saja. Syuk ada benda sikit nak kongsi dengan siapa-siapa yang tengah tengok. Mana anak buah Syuk, dia masih ada kat Sabah lagi. Dia masih ada kat Sabah. Hai, ya yeah, memang tengah viral juga eh. Terima kasih kepada semua yang menengok I Can See Your Voice Malaysia yang episode minggu lepas. Pengacara terkenal, terima kasih Mama Akmal. Pengacara terkenal, ok guys. Sekejap guys, so saya akan kongsi benda dengan anda eh. Kejap eh, Is bukan Is, tukar kamera. Ok guys. Guys, percayalah kepada pengacara terkenal. Ok guys, saya nak share dengan anda sebenarnya pasal sabun by Inas ni. Sabun Inas ni dia ada dua. Sabun Inas Campaka, bau Campaka, dan sabun Inas Rose. Sabun Inas Rose. Okey, apa yang istimewa pasal sabun Inas ni? Saya nak bercerita dengan anda eh. Bestnya pasal sabun Inas ni sebab sabun ni dia boleh guna untuk cuci semua benda. So korang beli satu sabun, korang boleh cuci baju. Tak kisahlah baju tu kalau putih ke, baju tu berwarna ke. Lepas tu korang boleh cuci dinding, kotoran-kotoran dekat dinding pun boleh hilang. Lepas tu korang boleh cuci lantai, korang boleh cuci bahan-bahan logam, korang boleh cuci bahan-bahan plastik. Semuanya hanya menggunakan sabun ini. Dan korang juga boleh cuci otak-otak yang kuning dan juga hati-hati yang kotor, hati-hati yang bongsok. Ya yeah. Di tangan saya ni sebenarnya diorang kongsikan testimoni tentang sabun Inas. Sebab tu lah saya nak kongsi dengan anda. Sebab bila saya tengok produk-produk keluaran Inas ni, yang bestnya dia satu-satunya produk sabun yang halal. Lepas tu satu-satunya produk sabun yang macam menjimatkan. Sebab korang dah tak payah beli benda-benda lain dah. Ini antara testimoni dia, korang boleh tengok. Boleh basuh kasut, boleh basuh baju. Yeah, dia ada sebelum dan selepas eh. Alright. Sebelum ada kesan kotoran lumpur, lepas tu selepas eh. Guys, ini dia nama sabun dia. Sabun Inas. Guys, okay guys. Guys. Percayalah kepada pengacara terkenal. Guys, sabun Inas ni pula, kejap lagi saya akan tunjuk. Saya akan try test depan korang. Saya nak basuh blender. Sebab kebetulan bini saya dia tengah masak. Jadi saya pula tak ada baju-baju apa semua yang nak dibasuhkan. Saya guna sabun ni basuh untuk basuh blender. Tapi sekarang ni saya kongsilah dengan anda eh. Jangan salah faham. Ini bukan sabun saya. So kalau korang beli sabun ni, saya takkan pergi hantar. Saya cuma share je. Ini antara promosi PKP dia. Beli 3 pack guys, 850 gram, RM50 je. Sebab 850 gram ni satu harga dia RM17. Tapi kalau beli 3, korang hanya dapat RM50. Manakala belian 1.5 kilogram pula yang besar ni, harga dia RM27. Tapi kalau beli 3 terus dapat RM80. Kalau beli 5 lagi murah. Guys, tengok eh guys. Ini untuk promosi PKP. Tapi masalahnya, sebab saya pengacara terkenal, dia cakap ada promosi Wow Life. Okay, di mana kalau korang beli 3 benda ni ataupun 3 yang ni, korang akan dapat air freshener ni secara percuma untuk 100 pelanggan terawal. Okay guys, benda ni jangan risau. Saya akan share juga dekat saya punya live IG TV nanti. Best tak? Ada tak orang komen apa? Baca Is, dia orang cakap apa? Syuk, okay, faham. Percaya nak beli kat mana Syuk? Dia bertanya nak beli kat mana. Okay, nak beli kejap lagi. Sebenarnya mudah je. Sabun Inas ni nanti saya akan sharekan pada korang. Okay, nak beli. Kejap, saya pun tak tahu. Sebab saya pun
bukan ni bukan Syuk jual. Kita orang tak boleh bagi nombor akaun Syuk. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Bukan tak boleh. Jual. Bukan saya yang jual. Dah kenapa saya nak bagi nombor akaun saya? Okey. Korang boleh follow ni. Korang boleh follow dekat dia punya IG. Dekat IG dia senang. Kejap eh. Saya tanya bini saya, Yang. Oh Yang. Ya. Sabu Inas ni dia nak beli kat mana? Ada orang tanya. IG Juju Cempaka kan? Okay, bagi saya tengok je dia punya IG. Guys, benda ni guys, saya memang terus buat secara live. Saya sebab bini saya lah ni beria-ria. Dia cakap sabun ni best, sabun ni best. Tolong pin ni nombor telefon. Ah, tolong pin jap is, tolong type ni kat ni. Apa? Jap. Aim, sini Aim. Cakap, sabun ni bersih tak? Hi guys, sabun ni bersih. Hi guys, sabun ni bersih. Apa? Sekejap saya masih tengah dapatkan dia punya nombor telefon. Okay, 01 02 02 is 237 0093 tu dia nombor okay. pin yeah, yeah, nombor IG, nama IG dia. Kejaplah pin tu Juju dulu. Nak bayar terus tak tepi dia IG dia. IG at Juju yeah. Cempaka. Eh, siapa banyak menolak? At Juju. Mana? Juju Cempaka Ros. Underscore sabun. Sabun Cempaka. CHAMPAKA ROSE. PACAN. Bukan K. PACA ROSE. ROSE. Okay, pin. Saya nak pin mak. Dah post dulu, post dulu. Post. Okay. Lepas tu tekan balik kat komen dulu. Tekan balik kat komen dulu. Okay. Tekan dia keluar pin. Okay. Alright, okay. Alright guys. Tu tadi saya dah pin tadi. Guys, adik. Okay, Rek. Dah. Saya nak share benda tu je dengan korang untuk live malam ni. Sebab saya guna benda ni. Dan dia memang best. Dia memang berkesan. So, wife saya cakap kalau saya buat video, nanti korang tak percaya dia akan jadi macam benda tu boleh edit ke apa. Jadi, sekarang ni, saya nak bagi kepada anda tengok saya buat secara live nak. Saya pergi cuci. Dia ada dua saiz. Dia ada dua saiz. Ini saiz yang besar. Ini saiz yang kecil. Yang, you dah siap ke blender yang kotor? You dah kotorkan ke blender kita? Kalau tak, I terpaksa cuci benda-benda lain yang kotor. Macam hati I menggunakan cabun cempaka ni. Cabun, eh? Sekejap. Guys. Sini, Dik. Okay, guys. Sekejap. Jadi, guys, sementara saya nak tunggu, sementara saya tengah tunggu wife saya, dia habis guna blender tu. Apa dia? Okay, guys. Ini saya tunjuk kepada anda kalau korang tak percaya eh. Kalau korang tak percaya, saya tunjuk macam mana saya hilangkan kotoran dekat dinding. Sebab anak saya ni sangat-sangat kreatif pula. Okay. Ini adalah kotoran dekat dinding. Ini kotoran dekat dinding. Nampak eh? Ini kotoran dekat dinding. So, ini adalah sabun dia. Tak apa, Is. Yang tolong ni. Okay, ini adalah Is. Ini Is. Okay, Is. Cepat, tolong. Nah. Okay, aku dah jadi macam Datuk Seri Ali Syukri. Okay, guys. Tengok, eh. Ini sabun dia. Yang saya kata boleh hilangkan kotoran dekat dinding. Cepat, Is. Tadah! Okay, tengok, guys. Ini, nampak, eh. Ini kotoran, kan? Saya cuci, kan? Nampak? Bukan. Tak ada? Oh, bukan. saya terlepas. Ini. Okay, yang kosong. Okay. Tadah! Ni dia buat secara live eh. Tapi korang jangan tekan kuat sangat. Sebab kalau korang tekan kuat sangat, Color dia akan habis. So sebenarnya sabun ni korang cuci macam ni je. Santai je. Layang-layang je nampak? Nampak? Nampak tu? Nampak tu?
Ha, nampak kan? Saya cuci. Setelah 2 minit, tada! Bukan, ni. Oh, ni. Sorry. Ha, dia dekat sini. Tapi betul guys. Ha, sabun ni memang baik guys. Betul. Ha, Rasyan? Lagi sekali. Dahsyat kan? Betul tak? Dahsyat tak? Dahsyat tak? Ha, saya bukannya jual macam mask 3 layer tiba-tiba tuang air nitik. Ha, saya bukan jual mask 3 layer macam tu. Saya jual benda-benda yang betul. Eh, dan bukan saya jual pun. Saya kongsi dengan anda. Jadi yang saya pin nombor ni, line number kalau korang boleh nak try contact ke nak dapatkan sabun ni. Kalau tak percaya saya tunjuk sekali lagi. Is. Sekejap saya tunjuk sekali lagi eh. Okey. Tu dan tada. Ah, tu okey, yang tebal. Tu pen now. Ha, Nampak. Tada. Nampak. Tada. Bukan. Sorry. Bukan kita. Tada. Dah bersih. Okay, ini pula. Ah, nampak. Okey guys. Nampak. Hebat kan sabun ni? Okey, hilang atas. Sabun ni. Okey, saya cuma nak pesan lah. Saya cuma nak pesan sebab sabun ni korang dah tengok sendiri, cuci pen apa semua pun boleh hilang, cuci kesan kotoran semua boleh hilang. Jadi jangan gunakan sabun ni untuk buat benda tak senonoh. Takut benda tu hilang. Tak semua sabun korang boleh guna untuk keseronokan. Okey, sekejap. Saya nak tengok-tengok je. Guys, sekali lagi kalau korang nak tahu sabun apa, ini dia sabun dia. Sabun dia ada dua. Sabun cempaka ros. Sabun ros dan sabun cempaka ni. Okay guys. Guys. Alright. Saya akan try pula ni. Saya akan try pula. Okay ni lah. Ni blender. Ni blender. Okay, tangan saya ada. Blender kita macam. So dia memang tak melekat. Okay guys. So. Tangan saya ni ada sabun. Kita akan cuci apa? Mangkuk yang melekat dengan kunyit. Okay guys. Kita akan cuci perangai orang berkunyit. Silap. Mangkuk yang melekat dengan kunyit. Yang tanya pada saya nak beli kat mana tu kan, saya dah ada share tu. Saya dah ada share number. Lepas tu saya dah ada share punya IG. So korang boleh pergi. Harga sabun ni pun baik bang, sebab dia tak mahal. Rasanya korang boleh try check kat situ. Okay guys, saya tunjuk eh. Sekejap eh. Tada. Okay. Ini adalah sabun tu yang kita dah masukkan dia dengan air panas. Ini sabun dia. Saya guna yang pisau ros. Yang bestnya sabun ni korang boleh guna basuh baju. Lepas tu korang boleh guna basuh dinding. Baju-baju yang berkulat-kulat. Baju-baju yang dah berkulat. Baju-baju lama yang dah retak lalat boleh hilang. Ha, ni wife saya. So ni. Tu nampak kesan kuningan. Pinggan kita kalau biar lama-lama macam tu kan. Okay. Saya tunjuk eh. Nampak kita guna sabun tu. Senang je. Sebab dia memang boleh cepat tanggal. Kalau kita guna air panas. Nampak? Kalau nak kesan dia lebih cepat, air panas lah. Nampak? Ada setengah blender tu kan kuning, ada kunyit. Tapi sebab dia kaca. Blender rumah saya, blender saya ni sebab dia kaca. Yang, jadi saya tak dapat nak tunjuk. Yang melekat kan, kunyit. So pun hilang kalau pakai sabun. Nah, pun hilang. Sebenarnya apa saja benda yang kuning akan hilang. Kalau otak korang kuning, guna juga sabun ni. Pun boleh hilang. Okay guys. So guys, saya dah share kepada korang. Untuk last kali, saya nak tunjuk sabun apa. Is. Last kali Is. Sat. Shooting pagi dekat Sungai Buloh. So ini sabun dia. Sabun by Inas, okay. Halal. Dia ada sabun rose. Lepas tu dia ada sabun cempaka. Sabun by Inas. Ini sabun dia guys. Dan ini adalah promosi dia. So guys, saya akan save saya punya video ni dekat saya punya IGTV.
So korang boleh tengok dekat IGTV saya kalau nak tahu lagi sekali macam mana bestnya sabun ni. Okay, saya pun dah berpeluh-peluh ni, so saya nak menggunakan sabun Inas untuk membersihkan baju saya. Bye guys.